Ayu Ting Ting unggah foto ultah keponakan, netizen demi ikut-ikutan cipung. Pedangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini mengunggah foto keponakannya Raseta Sumehra Fahrizal atau Mehra yang berulang tahun ke-1 tahun di akun Instagramnya. Mehra merupakan anak dari adiknya Syifa. Ayu Ting Ting membagikan beberapa foto momen liburan bersama keponakannya itu. Selain itu, ia juga membagikan foto dirinya dari sang ibu Bilqis Sumaira Razak bersama Mehra. Pelantun lagu Gayboy Mujahir itu menyampaikan ucapan selamat dan doa kepada keponakannya itu. Happy birthday anak bunda sayang Mehra, sayangnya bunda yang paling seneng liburan, cute, gemes, sehat terus nak. Panjang umur, banyak rezeki, jadi anak soleha, selalu bahagia. Tumbuh menjadi anak yang baik, pintar, selalu sayang orang tua, bunda, dan kakak ikis. Tulis Ayu Ting Ting yang dikutip suara.com. Selain itu, Ayu Ting Ting juga berharap semua doa-doa baik yang diberikan kepada keponakannya terkabul. Semoga apa yang diinginkan semua terwujud ya nak, amin. Doa terbaik untuk Mehra, sayangnya bunda, love you, muah. Unggahan Ayu Ting Ting tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan artisnya dan juga netizen. Kiopta, happy birthday baby Mehra, tumbuh sehat, bahagia, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Kiki Saputri. Met ulang tahun Mehra sayang, cepat besar, sehat selalu, maaf mama yang lagi gak bisa datang ada kerjaan, ucap Iis Dahlia. Namun ada juga netizen yang nyinyir dengan unggahan Ayu Ting Ting itu. Netizen menilai unggahan Ayu Ting Ting hanya ingin ikut-ikutan dengan perayaan ulang tahun anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ryan Zamalik Ahmad atau Cipung yang berulang tahun kedua tahun pada hari ini. Sedangkan diketahui ulang tahun Mehra pada Sabtu 25 November 2023. Ulang tahun kemarin ngucapin sekarang pasti ngikutin Cipung yang lagi ultah sekarang, kata netizen. Ulang tahunnya kemarin ngucapinnya gini hari, masih aja pol panasnya lihat tetangga, papar akun netizen lain. Ulang tahunnya barengan sama Ryanza, kata salah satu netizen.